Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara mudah COD atau bayar di tempat di Lazada terbaru 2024. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk membahas cara mudah COD atau bayar di tempat di Lazada terbaru 2024, langsung aja kita buka aplikasi Lazadanya. Jangan lupa untuk update aplikasi Lazada kalian supaya nanti kalian bisa langsung melaksanakan COD. Nah, di sini langsung aja untuk COD Lazada itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu alamat rumah kalian itu udah support COD. Yang kedua, pihak sellernya atau tokonya udah mengaktifkan fitur COD. Dan yang ketiga itu batas maksimal pembelian COD itu 5 juta rupiah. Jadi di atas 5 juta kalian tidak bisa melaksanakan pembelian COD. Oke, langsung aja kita ke belanjanya. Nah, di sini kita cari aja produk yang akan kita belinya. Misalnya kita akan membeli, nah ini skincare Fria misalnya. Nah, selanjutnya kalian tinggal cari aja mana yang akan kalian beli. Misalnya kita akan membeli ini, nah ini. Oke, selanjutnya kita lihat ke bawah apakah udah bisa COD. Di sini kita lihat apakah ada fitur COD-nya. Sebentar. Kita coba apakah sebelum kita beli, kita filter terlebih dulu produknya. Di sini kita filter. Kita aktifkan. Nah, di sini bayar di tempat supaya apa? Supaya semua produk yang ditampilkan itu udah support dengan COD. Selanjutnya kita coba. Nah, ini ternyata udah bisa COD. Langsung aja kita tambahkan ke troli. Oke, selanjutnya kita buka troli kita. Nah, di sini kita langsung aja check out. Nah, di sini kalian masuk aja. Nah, di sini contohnya kita masukkan alamat. Di sini alamatnya sesuai dengan alamat rumah kalian. Selanjutnya di sini di kills. Nah, selanjutnya untuk ongkos kirimnya kita udah otomatis mendapatkan gratis ongkir karena saya menggunakan voucher. Nah, buat kalian yang mau vouchernya langsung aja klaim, linknya ada di deskripsi video. Nah, selanjutnya kita ubah metode pembayarannya ke metode pembayaran COD atau bayar di tempat. Kita lihat, nah ini cash on delivery atau bayar di tempat. Mengkomplementasi pilihan. Nah, ini selanjutnya. Nah, di sini kita lihat untuk subtotalnya Rp650.000, total biaya pengiriman Rp20.000, biaya layanan Rp1.000, dan promosi gratis ongkirnya sampai Rp20.000. Nah, buat kalian yang mau voucher gratis ongkir ataupun diskon, langsung aja klaim, linknya ada di deskripsi video. Selanjutnya, kalian tinggal buat pesanan, tunggu pihak seller memproses dan mengirimnya melalui kurir. Nanti setelah sampai di rumah, kalian bisa langsung dihubungi oleh kurir dan langsung membayar sesuai dengan total pembayaran. Ini contohnya Rp651.000. Oke, itulah dia pembahasan tentang cara mudah COD atau bayar di tempat di Lazada terbaru 2024. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.